Ke informasi berikutnya, pemirsa. MSI Peduli bekerjasama dengan Lotemart membangun sarana air bersih bagi warga dusun Kalibubak, Desa Kebon Gembong, Kendal, Jawa Tengah. Setelah ditampung, air bersih dan layak konsumsi ini disalurkan kepada 55 rumah warga dusun. Kesulitan air bersih yang dialami warga dusun Kalibubak, Desa Kebon Gembong, Kendal, Jawa Tengah mulai teratasi. MNC Peduli bekerjasama dengan Lotemart membangun sarana air bersih yang bersumber dari mata air sejauh 5 km. Air ditarik terlebih dahulu ke wadah penampungan sebelum disalurkan melalui pipa-pipa ke rumah warga. Kini 55 rumah warga telah menikmati air bersih dan layak konsumsi. Peresmian sarana air bersih yang diberi nama Tirto Panguripan atau Air Penghidupan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan dilaksanakan secara sederhana. Di sini musim hujan aja susah air, di mana musim kemarau. Ya. Jadi ada pemadaman yang disiapkan, kita berikan bantuan yaitu membangun pipa air sepanjang 1000 meter. Ini cukup besar desa ini dan ini manfaat air ini cukup bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebelum ada bantuan, saya dari masyarakat nggak ngalir. Nggak ngalir ya? Ya kita ngambil sendiri. Dari sumber ya, sumber lain. Kita beli peralatan sendiri, kita masang sendiri. MNC Peduli dan Lotemart terus berkomitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya membangun sarana air bersih, MNC Peduli dan Lotemart juga memberikan bantuan bagi korban bencana di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga salah paham.